Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel aku, Pome Kampun. Okay, hari ini guys ada satu masalah di mana 135RC ini bila panas lampu temperature menyala. Okay. Baik, untuk mengenal pasti lampu temperature ni menyala, di mana kau rasakan dia? Okay. Mudah sekali korang buka switch, korang tengok. Kalau dia berkelip lebih kurang 3 kali, okey, itu bermakna masalah di sini. Okey, kalau dia berkelip, orang yang korang tutup dan korang buka, dia satu kelipan panjang dan kemudian 5 kelipan pendek. Okey, itu bermakna sensor carburetor. Okey, nanti aku tunjuk sensor carburetor macam mana aku buat. Okey, kalau macam ni, ini adalah masalah di sini. Okey, dia berkelip sebab aku tak sambung benda ni lagi. Okey, ni aku buat, aku cek dia punya kipas sama ada berfungsi atau tidak. Okey, untuk mengenal pasti kipas ni berfungsi atau tidak, korang cuma masukkan dawai ni. Okey, korang connect dah maksudnya. Aku rakam guna satu jari saja. Macam mana korang? Ya, agak susah sikit. Sebabkan apa? Sebabkan kita punya tangan satu saja. Okey, tengok eh. Okey ni. Maknanya bila korang sambung ni, dia berpusing. Nampak? Ini bermakna kipas ni masih lagi okey. Baik, untuk tahu macam mana, kenapa, untuk tahu kenapa bila naik panas sensor menyala. Bila aku cek air ada, semua ada. Okey, kita buka yang ni. Ini adalah panggil thermostat. Okey, aku ambil sepanah dulu, aku buka. Nanti aku sambung video, okey. Okey, baik guys. Untuk orang tahu adakah thermostat ni berfungsi, ni aku dah cabut. Okey. Korang just ambil apa? Lighter. Tak boleh guna macam ni sebab ruang ni sempit. Okey, korang ambil lighter, korang just bakar dia punya mucung ni. Okey. Okey. Bila kipas berpusing, itu bermakna thermostat korang masih lagi okey. Kita try sekali lagi. Okey, nampak. Bermakna thermostat korang masih lagi dalam keadaan tak ada masalah. Maksudnya kalau panas, air dalam ni panas, kipas akan automatik berpusing. Okey. Jadi masalah kat sini, kipas okey, thermostat pun okey. Aku rasa ni thermostat aku ke apa, entah, aku tak ingat ke ni sensor apa, entah. Okey, tak apalah. Apa-apa pun, janji ni adalah untuk cek suhu enjin. Bukan cek suhu enjin, maksudnya bila air panas. Okey, bila air panas, kipas akan berpusing. Automatik akan berpusing. Jadi tak ada masalah lah tu. Okay, kita akan cek lagi dalam ni. Mungkin kod-kod sensor apa. Okay, kita kemas dulu sikit-sikit. Okay, kita tengok sensor macam mana. Sensor, adakah sensor tak okay? Okay, sebab ni klik ni dah tak bunyi sangat. Maksudnya patut ni akan bunyi klik klik klik. Ini masuk macam tu je. Risau juga aku, takut apa-apa, mungkin dia takut dia longgar ke kan. Tapi nanti aku akan usahakan macam mana, kita tengok macam mana kita nak ketatkan balik. Okey, ni wire kipas okey lah, keadaan okey, cun. Okey, aku risau lah sebab ni spek 63. Risau aku apa-apa jadi. Sebab aku tengok cek air dalam ni pun okey, tak ada masalah lagi. Lepas kita buka yang ni. Ni kita tengok sensor. Kalau korang nampak tu sensor tu. Okey.
dah ikat kat tepi. Sebab guna kereta NSR. Okay. Okay, baik guys. Ni adalah sambungannya. Aku dah buka dia punya cover. Cover tank. Okay, sensor ni. Okay. Ada yang aku tanya-tanya orang. Dia cakap dia masukkan sekali dengan apa tu, cap, pernah penutup lah, penutup carburetor ni LC. Kan dia punya sensor dekat sini. Okay, ini aku dah cabut, aku dah buat macam ni. Okay, ada setengah orang tu dia buang dia punya bowl lampu untuk ni lah, sensor lah. Okay, kalau aku, aku tak macam tu. Aku, apa yang aku buat? Okay, kalau korang nampak sini, kalau aku buka switch, okay, okay, tak ada berkelip-kelip. Siap, maksud dia normal. Okay, macam mana aku buat? Okay, dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh korang cabut, korang masukkan macam tu. Korang kena bagi tips eh. Okay, korang kena pulas sensor ni sikit. And then korang letak gum untuk dia, untuk tak bagi dia turun balik lah. Okay, korang letak, korang akan nampak je dalam ni. Aku macam letak gum, gum 3 saat. Okay, sebab tu sensor aku masih cantik, tak ada masalah. Kalau korang masukkan macam tu je, cabut sensor kat carburetor, masuk terus, dia akan berkelip lah. Berkelip satu panjang, 5 kali kelipan pendek. Okay, ni korang pulas sikit, adjust ni, adjust ke dalam, then letak gum sikit-sikit. Okay. Dan seterusnya, carburetor ni aku pakai NSR 30mm. Okay. Aku guna, aku masih mengekalkan pakai air filter box ni. Okay, sebab owner asal nak pakai. Okay, getah apa yang aku pakai ni? Korang nampak getah apa yang aku pakai ni adalah getah getah air filter box RZ. Ni ngam-ngam je, korang just beli ni. Korang kena tebuk lah sikit dalam ni, kena tebuk sikit, masukkan getah tu, nanti kerat sikit potong dalam ni sebab dia lebih. Korang potong sikit, eh, tak ada masalah, boleh pakai. Kata standard tipu lah, orang tak bunyi sangat. Cuma dia pergi tu, pergi laju. Okay, itu saja yang aku dapat kongsikan hari ini. Semoga bermanfaat lah ilmu yang aku kongsi benda ni. Sebab benda ni aku tengok, aku dah search, dan aku tak jumpa lagi jalan penyelesaiannya. Okay, macam ni. Kadang-kadang kita, bila kita adjust, kita lepas balik, dia akan turun balik. Sebab sensor ni dia macam ada spring dalam ni. Dia akan naik and then dia akan turun balik. Okay. And then korang pulas sikit, korang masukkan, masukkan gun, gun 3 saat. And then siap lah. Okay. Mula-mula korang buka sway, korang masukkan sensor bagi yang nak tukar carburetor lah. And then korang tengok meter, korang pulas, adjust, adjust, adjust sampailah dia punya sensor ni tak berkelip. And then korang titik gun 3 saat dalam 2-3 titik, sudahlah, tepi-tepi macam ni je. And then carilah hasilnya hari ni. Okay, itu saja daripada aku. Stay tune dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum.